Assalamualaikum, kembali lagi di RC Reka Channel. Jadi video hari ini aku bakal buat tutorial tentang make up look seperti ini. Look seperti ini kalian bisa gunakan untuk ke kantor, ke acara-acara formal, atau ke acara birthday-nya teman-teman kalian. Tuh. Simple. Langsung saja kita ke videonya. Di video ini mungkin aku nggak perlu jelasin tahapan-tahapan yang aku gunakan karena memang masih seperti biasanya, dan ini aku akan langsung saja make up, guys. Okay, seperti biasa. Primer. Sorry, aku pakai jilbab, warnanya terang banget karena memang di sini aku nggak bawa jilbab. Aku lagi di rumah bapakku, guys. Udah 4 hari aku di sini. Jadi langsung saja kita pakai primernya. Gunain di seluruh permukaan wajah. Di sini tuh bukan hanya jilbab, ada yes, jarumnya juga nggak ada, peniti nggak ada apa-apa. Jadi susah buat kontennya. Jadi harap maklum ya, guys. Oke, ini aku sudah pakai primer. Lanjut, aku mau pakai foundation. Masih menggunakan produk kecintaan Madame G karena memang cuma itu yang ada. Oke, kita buka. Aku pakai sini, mungkin nanti kita tambahin kalau memang kurang. Langsung saja aku pakai beauty blender. Kita tap-tap aja sampai merata. Oke, mungkin segini aja dulu. Kemudian aku mau pakai concealer. Concealer dari Madame G. Tuh. Aku pakainya sedikit aja di bawah mata.
di sini. Langsung kita brand. Tambahin lagi di samping bibir aku karena memang kelihatan putih gitu. Oke, sudah. Oke, ini udah. Kemudian aku langsung set pakai bedak. Galau. Ini lo. Oke, lanjut. Oke, ini udah bedaknya. Aku lanjut langsung ke alis. Sini aku mau pakai yang ini dulu. Dari mana dulu? Aku mau sisir dulu. Ini aku sisir ke atas, rapiin gitu. Setelah aku sisir, kemudian aku bingkai dari bawah dulu, tipis-tipis saja bingkainya. Tuh, aku bingkai ke atas gini, agak ke atas, nggak mengikuti garis alis. Kemudian lanjut bingkai yang di bawahnya, di atasnya.
kita isi bagian belakang terlebih dahulu. Lalu kita sikat ini. Tuh, itu jadinya. Lanjut ke yang sebelah. Mau coba pakai yang paling itu, yang pipa. Apakah hasilnya bakalan sama, tapi warnanya beda ya. Yang pipa ini warna coklat dan yang tadi aku pakai warna hitam. Tapi kita coba aja. Seperti biasa, kita bingkai yang bagian bawah terlebih dahulu. Kemudian kita bingkai yang atasnya. Sudah, sudah. Tinggal kita isi dan kita sikat. Oke, ini sudah. Tuh, lebih bagus yang kanan kayaknya tuh. Oke. Mari kita buat sama. Tinggal kita rapikan pakai concealer. Ini aku pakai kuas yang kayak gini. Tuh. Masih pakai concealer yang tadi. Di mana dia? Sorry ya aku liatnya gini karena aku pakai kaca, soalnya kalau pakai kamera HP dia kayak nggak bisa
kelihatan gitu. Oke, udah. Lanjut ke yang sebelah lagi. Ini kemudian kita tap pakai beauty blender. Set pakai bedak. Agak turun ke bawah ya yang sebelah ini, bentar kita perbaiki dulu. Oke, ini harusnya sudah.
untuk dasarnya dulu. Kuas yang ini. Ini sudah sebelah lagi. Betul. Ini sudah. Tambahin sedikit lagi. Kemudian lanjut pakai untuk yang glitternya. Ini pakai yang warna ini, warna agak keunguan gitu. Depan enggak sih? Tuh. Sorry ya guys, ini aku kok banyak ngomong karena takut banget. Oke, sebelumnya segini aja. Coba aku kasih lihat. Eyeliner. Menyatu. Oke, udah. Cep. Kamu masih pakai eyeliner yang kemarin dari Madam G. Tapi mana nih guys? Oke, ini dia. Tuh. Aku buat eyelinernya gini aja. Mulai dari sebelah sini,
kita langsung tajamin gini, kemudian baru kita ambil dari sisi sini. Bentar ya, perbaiki yang ini. Sudah kali ini. Terus. Itu aja ya benarnya. Kemudian kita pakai baston. Baston yang dari sini agak merah warnanya, tapi sedikit saja. Biasa aku pakai di dagu sama di hidung. Oke, lanjut aku mau pakai contour sedikit. Ini sudah. Lanjut mau pakai maskara. Ini aku pakai dari Maybelline yang Super Curl. Ini aku pakai. Ini kan. Oke, ini lihat perbedaannya. Lanjut ke yang sebelah. Udah, kemudian aku pakai yang ininya dari Bio Aqua Stan mascara buat nambah bulu-bulunya.
akan berkembang gitu loh. Oke, kemudian aku pakai lagi maskara dari Madam G. Karena ini aku nggak pakai bulu mata, jadi aku harus super pakai maskara biar suntik bulu matanya. Ternyata ini besar banget. Oke, sudah seperti ini. Tuh, matanya. Kita pakaiin yang di bawah. Oke, karena aku nggak bisa pakai yang di bawah, jadi aku skip saja. Buat di bawah mata. Betul nggak? Ternyata warnanya nggak keluar guys. Lanjut aku mau kontur hidungnya. Tangan aja. Oke, aku lanjut mau pakai highlightnya. Buat Madam ini kurang keluar ya guys. Saya juga direndahin ini. Thank you.
Udah, kita lihat tuh. Oke, bentar ya. Kita terakhir mau pakai lipstick. Yang Impora nomor 12. Sudah. Tinggal kita pakai semprot, tapi aku nggak bawa guys, sorry. Coba tambahin warna lipstiknya pakai yang ini. Oke, sudah. Oke guys, inilah hasil make up hari ini.
Oke, segini dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Follow Instagram kita di reka_25. Untuk kalian yang sudah menonton, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.